Aku dapat invitation dari temanku, jadi aku jadi plus one-nya dia. Dan untungnya tiketnya itu VIP, jadi aku nggak pakai ngantri deh. Di sini ada nama aku dan jujur aku seneng banget karena ini adalah pengalaman pertama aku untuk datang ke event seperti ini. Di sini aku untuk lihat show-nya dua brand dari Korea, yaitu Dokken dan Sangeko. Setelah ini, let's enjoy the show. Lusanya aku datang ke art exhibition yaitu ICAT 2022. ICAT sendiri adalah Indonesia Contemporary Art and Design yang ternyata udah ke-12 kalinya diadakan. Ini sendiri adalah ICAT kedua aku, jadi tahun lalu aku juga datang ke sini. Yang lokasinya selalu sama sih karena tahun lalu juga ada di Hotel Grand Kemang. Dari yang aku baca, tema pameran pada tahun ini adalah Fragmenting Yesterday, Reshaping Tomorrow. Katanya sih ini terinspirasi dari pandemi COVID yang melanda kita kemarin. Dan dari yang aku baca juga, ada sebanyak 59 seniman yang menampilkan instalasi seninya pada tahun ini yang berlatar belakangkan seni, tentunya musik, budaya, dan berbagai aspek. Aku pribadi sih seneng banget ya untuk datang yang kedua kalinya ke sini karena tentunya beda banget sama tahun sebelumnya. Dan yang aku rasa juga instalasi seni tahun ini itu lebih banyak, lebih variatif juga dan lebih mengusung tentang budaya Indonesia yang mana aku suka banget sih karena jujur aku nggak tahu sih kayak ada banyak hal yang aku baru lihat. Dan jadinya aku juga punya pengetahuan yang baru gitu loh, kalau ternyata ada banyak hal loh yang aku tuh baru tahu di dunia ini tuh ada bentuknya seperti itu. Kayak gitu sih kalau menurut preferensi aku pribadi. Oke, di segitu aja voice over dari aku. Setelah ini aku lanjutin pakai subtitle ya, teman-teman. Ya udah, setelah ini let's enjoy the art in here.